Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan memasang bangku untuk akuarium yang dari kawat dan media filter. Yuk kawan-kawan, kita langsung dalam pengerjakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.
Kemudian kita masuk ke media filter. Yang pertama itu adalah ada busa dacron ya. Saya pilih yang hitam yang lebih agak kasar, dan satu lagi hitam dengan biru. Biru itu lebih halus. Untuk fungsinya adalah untuk menyaring zat-zat dalam air yang kotorannya kasar dan halus. Kemudian ada batu apung. Batu apung inilah batu apung yang dari laut, kawan-kawan ya, bukan batu apung yang dari sungai. Kenapa batu apung di laut? Batu apung dari laut itu pori-porinya lebih besar sehingga sirkulasi air lebih mudah masuk, dan bakteri yang dihasilkan oleh batu apung itu lebih banyak. Kemudian ada oyster. Oyster itulah kulit tiram, yaitu sebagai fungsinya untuk menstabilkan pH air dalam akuarium. Kemudian cara kerja sirkulasi air akuarium filter belakang. Yang pertama itu air masuk melalui lubang bawah ini, dan kemudian air yang masuk lubang bawah ini masuk ke chamber pertama. Chamber pertama itu ada busa dacron tadi yang fungsinya untuk menyaring zat-zat halus dan kasar. Air yang sudah bersih itu kemudian masuk kembali ke chamber kedua. Chamber kedua itu ada batu apung atau rumah bakteri, yang fungsi bakteri tersebut yaitu untuk mengubah amonia menjadi nitrit. Amonia itu yang menyebabkan ikan itu sakit bahkan mati. Kemudian air yang sudah ada bakteri tersebut masuk lagi ke chamber ketiga, yaitu kulit tiram atau oyster.
air yang sudah bersih, sudah ada bakteri, kemudian pH-nya kan belum stabil. Jadi fungsi oister inilah untuk menstabilkan pH, dan kemudian masuk chamber keempat. Chamber keempat air sudah siap jadi dan siap disuplai ke dalam akuarium kita, sehingga ikan-ikan kita itu tetap sehat dan warna itu tetap cerah dan tidak mudah terkena penyakit. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tetap setia yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan akuarium kawan-kawan semua bisa langsung bisa upgrade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.